Hai Besti, aku mau cerita kisah yang aku alami waktu malam minggu kemarin. Aku dan teman-temanku lagi ngumpul di rumah, kami bakar-bakar sambil karaoke dan seru-seruan bareng. Karena udah lama banget gak ketemu, kita itu keasikan ngobrol. Dan gak kerasa, ternyata udah sampai jam 10 malam. Waktu kita beres-beres, tiba-tiba aja botol di meja itu jatuh sendiri. Padahal Besti gak ada yang lewat dan gak ada angin juga. Aku gak ngerti sih kenapa botol itu bisa jatuh. Atau mungkin naroknya belum pas. Tapi kalau emang naroknya gak pas, kenapa gak jatuh dari tadi ya? Aku udah ketakutan banget, untung banyak temennya. Kalian pernah gak sih Besti ngalamin kayak gitu? Horor banget gak sih Besti?